Tim Basarnas Banda Aceh evakuasi jenazah warga negara Filipina, anak buah kapal kargo berbendera Panama yang meninggal dunia dalam kecelakaan kerja saat berlayar di Samudra Hindia. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris Al-Husain, mengatakan ABK bernama Crispin F. Kadis merupakan anak buah kapal MV Lawlance Comfort. Korban meninggal akibat terbentur kren di kapal saat berlayar di Samudra Hindia pada 4 Juli 2022. Korban sempat dirawat di kapal, namun akhirnya meninggal dunia. Evakuasi jenazah korban dilakukan di perairan Selat Benggala, wilayah perairan Pulau Aceh dengan menggunakan kapal SAR KN Kresna. Jenazah selanjutnya akan dipulangkan ke negara asalnya Filipina. Kapal MV Lawlance merupakan kapal kargo dengan bobot 43.000 gigaton saat itu berlayar dari Amerika Serikat melalui terusan Suez, menuju Cina. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh Video. Tap, tap, tap.